Selamat sore semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya semuanya. Kali ini kamu bakal ditemenin sama aku, Lilis Bintang Pantura, selama satu jam ke depan. Buat ngobrol-ngobrol asyik di acara Ngobras Lida 2021. Ha, hari ini aku seneng banget bisa menyapa kalian semuanya, ya walaupun hanya lewat streaming. Tapi nggak apa-apa ya, karena kita bakal seru-seruan bareng bintang tamu yang kece-kece pastinya. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya, teman-teman di rumah juga jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol 3M, yaitu memakai masker setiap keluar rumah, mencuci tangan dan membawa hand sanitizer. Yang paling penting nih selalu menjaga jarak ya. Hmm, pasti udah nggak sabar nih siapa aja sih bintang tamu yang kece yang bakalan datang ke sini. Kalau kalian gabung di sini nih pasti dijamin gak bakal nyesel. Udah pada siap? Udah siap belum nih semua? Karena kita sebentar lagi akan mulai ngobrol-ngobrol asyik di Ngobras Lida 2021. Ngomong-ngomong nih, ada yang tahu nggak nih ngobras lidah 2021? Apaan sih sebenarnya? Pasti udah lihat kan e, promonya tuh ada di mana-mana gitu. Aku jelasin ya. Jadi ngobras lidah 2021 itu adalah acara ngobrol asyik untuk lebih mengenal tentang siapa saja sih artis-artis Lida dan tentunya kita juga bakal mengulik sisi lain dari perjalanan karir para artis-artis Lida yang selalu meramaikan acara-acara kesayangan kita semuanya di Indosiar ha, langsung aja deh kita akan undang para bintang tamunya siapa yang udah gak sabar ketemu para bintang tamu kita hari ini Wow. <laughs> Langsung aja deh kalau gitu kita sambut Nabila Lida dan juga Meli Lida. Wow. Uh, <laughs> Minta tamunya heboh ya. Iya, bukan lagi. Oke, okay. silakan duduk cantik-cantik. Okay. Okay. Kita apa saya? Heboh sendiri loh Iya lo. apa-apa kan ada aku. Kita tuh memang harus heboh he di sini. He 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 Ha, -ha. Hmm. Oke, kalian berdua silahkan perkenalkan dulu diri kalian. Kita Buat teman-teman siapa tahu ada yang belum kenal gitu. Oh, pakai, iya. pakai, dulu, pakai dulu. Dulu ya. Lepas dulu maskernya, okay. lalu dipakai face shieldnya. Aduh, pinter, cantik-cantik. Hmm. Aduh. Hmm. Oke, udah? Udin. udin udin baik uh, kalian perkenalkan dulu diri kalian kepada teman-teman yang ada di rumah siapa tahu ada yang belum kenal juga ya Kak silakan ya, nabila, nabila dulu nabila dulu nabila dulu oke halo semuanya kenalin aku Nabila Lida 2018 angkatan uh, tua juga ya angkatan pertama <laughs> gitu kan jadi angkatan ya gitu pertama deh. pokoknya Aku waktu itu oh, apa? harus dijelasin nggak aku juara berapanya gitu. Boleh boleh enggak apa-apa. Kayak gapapa. malu soalnya di sebelah juara 1. Okay. Assalamualaikum, gitu. oh. apa-apa kan juaranya lebih banyak ya yeah, kan? Ya alhamdulillahnya aku dulu top 5. Yeay, banget dong top 5. 5. Best lo top 5 itu kalau Meli silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meli dari Cianjur Jawa Barat. Nah, kebetulan aku baru netes ya. Oh, baru netes. baru netes. Oh, salah ya. Oh, masih harum-harum hmm. <laughs> hmm. Alhamdulillah mendapatkan predikat juara satu lidah 2020 kemarin. Wih, best tepuk tangannya dong teman-teman di rumah juga. Ih. <laughs> Aduh aku jadi nggak sabar nih dengerin dan ngulik kisah kalian um, Makanya pantengin terus yang ada di rumah Jangan kemana-mana ya Tetap pantengin terus nih Ngobras Lida 2021 Langsung aja kita tanya-tanya -tanya. Udah siap? Boleh, udah siap dong hmm, Langsung dari sumbernya loh ini kita tanya <tuh> Yang di rumah udah siap? Belum kita tanya-tanya udah, udah siap ya? Pastinya udah siap Oke okay. uh, ini pertanyaannya ganti-gantian, jawabnya jangan berebutan karena ini nggak lomba ya. Oke, oke. oke Untuk Nabila, ceritain dong awal mulanya itu bisa ikutan audisi lidah itu seperti apa sayang? Uh, jadi, eh sayang. Uh, mbak, <laughs> saya. Sabar ya mbak ya. Salah <laughs> ya. <laughs> Ayo Nabila Bila dulu ya. Iya sayang. Uh, awal ikut kompetisi, awal ikut. Uh, apa itu namanya Lida. audisi? Betul. Sebenarnya Nabila itu udah pernah ikut audisi ajangnya sebelumnya DA okay. gitu kan, udah oh, sering ikutan. Udah, tapi nggak nggak lolos oh, gitu. Jadi kayak cuman kayak tahap sampai video but, habis itu nggak lagi, nggak lagi gitu. -gitu. Dan uh -huh. waktu itu memang umurnya belum nyampe. Belum nyampe. Oke. Akhirnya memang rezekinya mungkin di Lida. Dan pertama kalinya itu ada audisi di Aceh kan. Uh -uh. Sebelumnya kalau mau audisi harus ke Medan dulu, kan jauh, jauh ya. ya? dan Alhamdulillahnya itu pertama kali audisi di Aceh dan ternyata terpilihlah sebagai uh, salah satu itu peserta dari Aceh yang mewakili Aceh uh, duta ya Kak Nabila hmm, bisa hmm. tahu informasi kalau ada audisi lidah itu dari mana? aku selalu pantengin semua sosmednya yang Indosiar selalu oh. nonton TV selalu cari tahu pokoknya karena best anaknya itu agak ambisius ya sebenarnya dari dulu kayak aku kalau memang aku pengen, aku harus cari tahu lah, harus apa gitu. Nah, pastikan waktu itu deg-degan banget kan? Mau audisi mau. itu deg-degan banget pasti. Apa sih yang dipersiapkan sebelum audisi? Kira-kira apa persiapannya, atau latihan atau apa gitu? Apa yang dipersiapkan ketika mau audisi? Yang pastinya, sebenarnya kalau latihan selalu ya, uh, pastinya kita selalu latihan, mau nggak kompetisi juga sebelum audisi, juga pasti latihan. Cuma mungkin lebih. Karena mau audisi lebih giat lagi nih latihan dan pastinya mental sih Mimo. Mental. Mental. Karena kan itu rasanya baru ngantri aja tuh, <laughs> baru masang-masang itu tuh nomor undian, uh -huh. udah deg-degan banget. Aduh, aduh, aduh. kalau aku bolak-balik toilet. <laughs> oh gitu. Sabar ya Meli. <laughs> Terus kalau Meli gimana nih? Kalau Meli? Kamu. Kalo, bentar. Kamu tuh waktu audisi bawain lagu apa? Mm, nyanyian rindu, nyanyian, nyanyian rindu, rindu, datang iya. untuk pergi sama bagai ranting yang kering buset, Bener. itu lagu susah-susah banget ya Bukan memang lagi. anak Lida tuh best-best semuanya uh. Uh. idola kamu sebenarnya siapa? kok bisa nyanyiin lagu itu? idola aku sebenarnya banyak, cuman yang bisa menginspirasi aku itu ada tiga orang siapa so, itu? Betul. Papa Vildan, Karara sama Telesti oh, karena nggak oh. tahu ya, mungkin karena mereka mungkin semuanya juga yang mengikuti kompetisi Lida mempunyai idolanya masing-masing, uh. dan semuanya senior-senior pasti uh, punya fansnya masing-masing juga. Nah, begitu pun aku mungkin ngefans sama mereka bertiga karena bagi Meli mereka bertiga sudah menginspirasi Meli Jadi lagu apa yang kemarin dibawain? Coba nyanyiin sedikit aja biar kita semua tahu gimana deg-degannya Melly waktu itu. Ada tiga itu. lagu, pilih satu lagu apa. Ah, satu aja deh, terserah Meli apa <laughs> aja. Nyanyiin dulu aja ya. Ya, okay. ya, ya. Bulan saja mengerti diriku Aku ini sedang jatuh cinta padamu sayang. Wes. Jadi gimana perasaan kalian ketika waktu itu di bawah uh, bahwasanya kalian tuh udah lolos gitu? Perasaannya tuh seperti apa dan ekspektasinya tuh apa? Apakah wah aku lolos dan aku pasti akan jadi juara satu? atau wah aku lolos tapi ya ya udah sih yang penting terkenal gitu kayak gimana siapa dulu nih Nabila Nabila dulu uh, pastinya senang bersyukur karena memang itu udah salah satu memang gimana ya keinginan kita ya kita ikut audisi pasti pengen lolos ya Mimu ya Betul. dan waktu itu sih Nabila sampai kayak karena mungkin udah sering ikut audisi tapi belum lolos jadi mikirnya ya Allah aku nyampe Uh, nginjakin kaki di panggung yang besar itu aja, aku udah bersyukur banget mm -hmm. gitu loh dan gak nyangka ternyata uh, bisa masuk top 5 dan lain-lainnya gitu, semakin mm -hmm. nampil saat nampil hari ini lolos, oke okay, aku harus lolos besok nampil lolos, aku harus lolos lagi, sampai akhirnya pastilah siapa sih yang nggak pengen jadi juara Betul. cuman kembali lagi Uh, jangan sampai ekspektasi yang terlalu gimana gimana buat hati kita hancur juga Iya gitu. iya iya iya, iya. Kalau Meli gimana tadi ceritain dulu pas audisinya Katanya sih ada suatu cerita yang unik ya kan yeah. Kalau Meli sendiri waktu Meli ikut audisi Lida 2020 ini bukan keinginan dari Meli sendiri, karena oh. sebelumnya Meli pernah mengikuti audisi, jadi uh -huh. Meli udah tahu gitu loh pasti di asrama tuh kayak gini, pasti nanti bakalan kayak gini. Jadi kayak Meli tuh putus asa, tapi karena kemauan dari keluarga, terutama orang tua, Meli terus memaksa, katanya ikutan aja siapa tahu rezekinya ada di sini, kita nggak hmm. ada yang tahu katanya. Uh -huh. Ya Meli nggak bisa nolak dong itu kemauan orang tua, jadi mau tidak mau ya Meli mengikuti keinginan mereka yang Meli takutin itu ya Meli takut gak lolos gitu takut Meli ngecewain keluarga terutama mama sama bapak karena ini permintaan dari mama ya udahlah Meli coba Meli berusaha waktu Meli tahu Meli bisa masuk ke juri artis aja Meli udah seneng banget dan di situ ada dua dua maksudnya tuh jadi ada konsepnya tuh dapat golden ticket ha -ha. sama dapat selempang, langsung uh. di situ ekspektasi Meli sama sama sekali tidak tidak ingin langsung mendapatkan selempang, mm -hmm. yang penting Meli bisa nyanyi yang baik, baik. dan juga Meli bisa mendapatkan golden. tapi ekspektasi Meli ternyata itu di luar ekspektasi Meli, yeah. alhamdulillah. rencana Allah tidak ada yang tahu. Nah. Meli langsung mendapatkan selempang dari ketiga dewan juri ada King Nasar, Tehni Tatalia sama Om Beni waktu itu. jadi uh, pas dari situlah Meli kayak oh bener ya ucapan dari orang tuh nggak pernah salah gitu loh mudah-mudahan aja ini awal yang baik buat nanti Meli kalau udah kompetisi di top 70 dan top-top berikutnya yes. dan ya bener ternyata doa dari orang tua Meli yang awal siapa tahu rezekinya ada di sini dan bener niat karena niat orang tua karena doa dari orang tua juga mm -hmm. Alhamdulillah Meli bisa mendapatkan juara satu uh yes, <applause> kalau Nabila nih kira-kira uh, waktu audisi itu komentar apa sih yang sampai sekarang masih Nabila inget-inget komentar dari juri siapa hmm. gitu pas waktu audisi mungkin uh, audisi uh, Lida 2018 sama lidanya Meli tuh beda, beda. banget oh, karena, karena Nabila nggak ada juri artisnya oh, gitu, gitu. Oh, jadi iya. langsung di, di Oh karena di ya, Medan ya. Eh, ya di Aceh kan, di Aceh uh, langsung audisinya tuh cuman di berbagai daerahnya itu jadi di situ kita ada dua tahap juga satu yang pertama tahap mm -hmm. pertama yang kedua itu video boot jadi kita nggak ketemu artis oh gitu jadi artisnya dan para uh, kenapa bisa dilolosin ya karena hasil dari video itu gitu oh. jadi kita nggak ketemu ya, jadi artis tapi kan sekarang udah jadi artis aduh Amir ketemu tiap hari oh. tapi deg degannya pasti deg degan si Mimo deg-dekan banget karena kan nggak uh, pernah lihat kamera gitu ya pertama masuk aja dah kayak aduh uh, nanti kamu uh, perkenalan dan lain-lain tuh de deket aduh bisa nggak aku ya bisa nggak ya bisa gak ya udah <laughs> ya? deket banget gitu cuman ya insyaallah lah kalau Meli apa siapa tahu ada yang kata-kata uh, yang diinget dari juri nih Coba. ada apa itu waktu itu uh, kebetulan King Nasar bicara sama Meli Kan waktu itu Melly nyanyi lagu Datang tuh Pergi pertama, Aha. terus beliau melihat aja sampai akhirnya beliau meminta Melly nyanyi lagu dari uh, Evita Mala. Aha. Nah kemudian Melly menyanyikan lagu salah satu yaitu Nyanyian Rindu, ketika Melly sudah beres nyanyikan lagu itu beliau berkata katanya, Sebenarnya saya itu dari tadi ngeliatin kamu nyanyi hmm, terkesima dan ya. ya, hmm. sampai beliau nangis kan. Uhum. Di situ Meli kayak percaya nggak percaya gitu loh, karena bisa ngebikin juri nangis hmm. untuk pertama kalinya. Nah di situ King Nazar bilang, e, kamu tuh nyanyinya tuh bener-bener dari hati, nggak dibuat-buat. Makanya kamu nyanyi sampai ke hati nah, saya. Iya. Dari awal tadi saya lihat kamu nyanyi, kamu itu nyanyinya ikhlas kayak. Beliau bilang kayak gitu kayak Meli tuh ya Allah. Alhamdulillah tapi dari pas awal tadi Meli nyanyi lagu datang Tuh pergi kayak pemandangan juri tuh ke kita kayak suka kayak enggak suka gitu ya. Ternyata nggak kayak gitu. Iya. Ya Allah deg-degan ya Allah, aku bener nggak sih ini nyanyi? Kok mukanya juri kayak nggak seneng gitu padahal latih mental mungkin iya, mungkin. Mm -hmm. Tapi ya alhamdulillah ternyata Iya, aku dengarnya aja merinding loh. Maksudnya, aku juga pernah kan seperti itu. Jadi aku iya. merasa, oh ya kayak begini. Uh, kalian uh. keren banget. Uh. Tuh kan seru cerita mereka ya. Setiap artis tuh pasti punya ceritanya masing-masing. Ah, jadi uh, Meli, ada yang mau diceritain lagi nggak nih? Kira-kira? Nggak -kira? ada. Nggak ada. Udah. Terus Nabila nyanyi pas audisi. Tadi oh. kan Meli udah. Sekarang yeah, Nabila iya. nyanyi pas audisi lagu apa yang sampai sekarang masih diingat sama Nabila? Uh, mungkin kalau di video bootnya sebenarnya Nabila tuh banyak juga sih Mimo. Sebenarnya karena kan dia coba banyak nyanyi lagu ini, lagu ini, lagu ini gitu kan. Tapi salah, saya, salah satunya itu adalah Nirmala. Oh, Ben. Terus Izuk. Izuk dong, pakai Z dong, gimana nah, sih? Ganti-ganti ya. judul lagu Jadi, orang ya. ya. Maaf ya, sebentar penciptanya marah loh. Izuk, iya Izuk <laughs> gitu. Ijuk. Uh, banyak karena terus lagu itunya lagu wajibnya wajib lagi pakai Z lagi gimana tuh? Wajib, Oh, anak sekarang Tidak gitu Izuk. Biduan wazib. sih masalahnya, biduan. Ya, oh, oh, wajib lagu wajibnya ada. Jadi lagu apa aja? Iya. <laughs> <laughs> ganti ya, pakai Z oh, semua. Okay, izuk semua. Oke, ijuk ya berarti, izuk yeah, ya. Bener. ijuk ya. Iya, benar. Lagu wajibnya juga ada eh uh, apa ya? Pesta panen sama payung hitam waktu itu. Ijuk dong. Best, nah tuh. Aduh, dok dokan di depan Meli. Emang oh, ya? uh. ya? Meli mah anaknya itu kayak gini ya, merendah buat meroket gitu oh, loh. Oh gitu Enggak. ya. Tapi benar. Padahal dia, dia mau pamer ya iya. Dia tuh <laughs> lagi mempersiapkan diri sebenarnya. <laughs> <laughs> Oke okay, sayang Tanya -tanya. coba nyanyiin Aduh. dong. Kita mau Tidak denger dekat nih teman-teman semua yang di rumah juga pengen dengar. Jus. Dari mana ya lupa. Ku pinta hidup serumah satu atap sah menikah kau tak mau malah kau putus putuskan tali kasih sayang Kepadaku oh, oh, yeah. 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 <laughs> yeah. Weee itu kayak, kayak oh. Wes aduh ya, anak lidah itu gitu. emang best-best semuanya Amin best. Jadi kalian tuh semua punya ceritanya masing-masing yeah. Setiap artis tuh emang punya cerita mereka masing-masing ya kan yeah, pasti. Nah pastinya semuanya juga butuh proses untuk menjadi sukses seperti kalian ini sekarang ini Amin. semoga uh, kalian yang di rumah juga punya cita-cita yang sama seperti mereka bisa termotivasi meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini Amin. tetap bisa berkarya ya. dan makin sukses ngomongin soal sukses aku mau ngasih tahu nih ada yang enak dari mie sukses isi dua sekarang ada varian baru loh rasa ayam kremes yang bikin sensasi makan semakin nikmat, mie sukses itu bumbunya lengkap dan pas untuk mie yang isinya dua serta taburan kremesnya spesial dan berlimpah. Kremesnya kres, kres, kres banget, bikin gemes. Makanya, eh, makan mie sukses isi dua goreng ayam kremes bisa bikin jadi sukses karena harganya hemat, porsinya banyak, dan rasanya enak. Nah, selain ada mie sukses goreng ayam kremes, kalian harus cobain juga varian lainnya dari mie sukses isi dua. Ada mie sukses goreng ayam kecap, mie sukses kuah kari ayam, mie sukses kuah ayam bawang, mie sukses kuah sotomi. Jadi tunggu apa lagi? Udah paling pas deh pokoknya sambil nonton ngobras lidah. Kalian yang di rumah ditemenin sama Miss Sukses Isi 2. Yang belum cobain selesai acara ini buruan beli terus nikmati Miss Sukses Isi 2-nya ya. Miss Sukses Isi 2 rasanya sukses lapernya beres. Tepuk tangan deh One Mi Sukses. Yes. Yeah. Yeah. Isi 2. Mima bes nyanyi langsung masang itu loh. Dia fragment, Bener -bener. diambil dong ya kan. <laughs> Rasanya beres. Yes. Iya. Gitu. Karena aku makannya mie sukses isi dua jadi harus pernah oh, beres, tuh. gitu. Uh, Oke oh, okay. <laughs> okay, sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol nih selanjutnya kita bakal uh, main games dulu. Oh seru. Oh, tau, seru. Tau. Mau, aku benar. suka main game kok maunya kayaknya enggak enggak mau mau enggak enggak, enggak tapi gitu agak, mau mau, Manny mau. Manny coba maunya gimana mau enggak mau mau, mau. Okay. <laughs> tapi kalau Mimo yang kasih pertanyaan agak gimana gitu ya ah, kayak iya. agak takut gitu perasaan gak enak gak. iya perasaan gak enak kenapa aw, Akhirnya aw, orang orang negatif itu semua bisa aja oke okay, jadi gamesnya ini caranya gampang banget nanti aku bakal ngasih tahu satu tema tapi belum dikasih tahu pertanyaannya nih aku oh, kasih contoh nih ya kan, oke. Okay. Okay. Jadi nanti cepet-cepetan. Misalkan aku kasih temanya tentang uh, apa ya, contohnya temanya tentang Jakarta gitu. Oke okay, siapa dulu? Tent temanya tentang Jakarta. Um, Oke okay, Meli dulu, oh, Meli dulu nah, okay. baru aku akan okay. kasih pertanyaannya buat Meli. Kira-kira oh, kalian menguasai apa tidak, apa yang sudah kalian pertanggungjawabkan itu ya kan? Oke okay. okay, udah siap? Aku pertanggungjawabkan, Ayo. loh Mel. Insya Allah. Ayo. Udah siap belum? Insya Allah. Deg-degan gak? Deg-degan deg banget soalnya hmm. takut salah jawab. Gini. Oh my God. <laughs> Oke okay, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Udah siap belum? Siap dong Mimo. Ini eh, teman-teman di rumah juga. Boleh ikutan nih seru-seruan di rumah yeah. ya. seru-seruan bareng guys. Nih, bintang tamunya Tuh. udah keren-keren kece-kece kalian di, juga di rumah jangan lupa ikut seru-seruan biar seru semuanya ya. Mm -mm. sambil makan mie sukses isi dua tentunya. Oke. Okay. eh uh, sebutkan eh temanya tadi. Temanya tentang lidah. Oh. Oh iya tadi mas contoh ya. Ah kan udah. udah mulai. Saya Saya kenapa udah sih mbak? Saya udah kenapa? Ada ya, ya, apa ya, ya, dengan ya, ya. saya? Okay. Udah mulai. Oh, aku ya, udah. Oke. Okay. Okay. Meli sudah siap? Bismillah, Karena aku ya, takut salah, salah deh. Sebutkan lima peserta lida dan dari daerah asal mereka. Misalkan Meli dari mana? Gitu. Hmm. Oh nah. tapi ini yang penting lida aja. Yang penting lida aja. Okay. Lima orang. Oke. Okay. Lima uh, detik, oh, detik ya oke. Okay. Okay, udah mulai, okay. kalau enggak nanti diambil sama Nabila nih. Pertanyaan oke, okay, mulai satu Mia dua susel, tiga Gunawan, Maluku, Jambi, hari terus, Jana Papua Barat, terus sebulan Banten tentu. Iya, 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 Keren ya, banget, ayo dong Nabila jangan mau ya, kalah ya. tuh. Ayo dong mimo apa dong mimo, cepet mimo. Keren banget, seru banget deh. Oke gimana udah panas? Udah mulai panas? Ayo semangat semangat. Oke uh. kali ini temanya adalah makanan. Aku. Ya aku gitu. Aku, aku, aku. Nabila, aku. Nabila, 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 Nabila. Oke aku. Nabila sebutkan lima makanan khas Indonesia dan berasal dari mana, lima detik. Uh, mie Aceh, uh, sate padang, uh, sate betawi. Uh, Tata! Yeah, uh, sebutkan! Ya apa? Tauco Cianjur, sate pak, sate, sate padang. Eh, uh, 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 yeah. <laughs> Terus gimana dong? Uh, ayo cepetan nanti. Nabila. Aduh, aduh, apa ya? Bika Ambon! Medan, terus. Oh kita iya. gitu. Oh, gitu tuh seorang, Oh, se 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 oh <laughs> ya ampun. Oke, okay, dilanjut lagi. Temanya okay. adalah panggung. Aku Meli. Sabar. Hmm. Aduh, aku takut deh. 5 detik, cepetan ya. ya. Nabila juga harus mikir nih. Mm -mm. Sebutkan 5 hal yang ada di panggung. Mic, sound, organ, gitar sama suling. Bisa <laughs> <laughs> oh, gitu waw. ya. Hai, best banget, okay, baik. Best. Sabar best, mbak, best, Sabar mbak, sabar mbak, sabar mbak, sabar mbak. Eh, skornya berapa ya ini? Belum ya, sekali lagi ya, sekali lagi ya. Ini Alemong nih, gue nih. Ini poinnya nih. besar. Jadi kalau misalkan Nabila bisa nyebut ini, Nabila jadi pemenang. Jadi Yo. harus rebutan, ini poinnya paling okay. besar. Poinnya seribu ya. Oh, kalau tadi kan cuma seratus, jadi tiga ratus. Ini seribu oh, Nabila, seribu. cepetan. Oke, oke, oke. oke. Temanya adalah Indonesia. Aku! Siapa nah, duluan ya? suaranya paling gede Meli 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 aku ya sebentar aku nggak tahu detik, deh kan? tentang Indonesia soalnya aku orang luar negeri oh, Astagfirullah Waji aku kan orang Turki turunan Kidul turunan Kidul ya Mbak Oke Meli udah siap Meli lima detik Nabila juga ikut ngitungin Oke okay. atau kalian Nabila mikir ya Oke okay? sebutkan lima landmark terkenal di Indonesia Satu, Ah, tunggu dulu, tunggu dulu. dulu. Itu tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu. itu, susah itu apa? kan kita dia ya juga sih ya dia ya, ah, juga ya oh, kan kita okay, anaknya oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oh kita iya, iya. anaknya nggak Inggris Inggris gitu lu sih tadi Turki bahasa Inggris nggak bisa gimana Aduh. kan turunan kita maaf, ya, oh, ya. ya, maaf, ya, maaf ya maaf ya maaf ya maaf ya maaf kan okay. kita masih udah, belajar oke okay. udah siap 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 nah bila dulu pemilik meli dulu deh satu mm -hmm. dua tiga Muna, Muna. <laughs> Oh <laughs> Aku mau bilang nanas lagi <laughs> Ayo cepetan ya, apa ya, ya, apa apa ya. Ya. Tetot, Nabila Monas jam gadang Terus Sebutin dari mananya sayang Oh iya, Monas Jakarta jam gadang Sumatera Barat Tet, Meli terusin aja gak apa-apa Monas ya? Jakarta Terus uh, apa sih itu Danau Toba Tuba <laughs> Kok Danau Toba sih? <laughs> Bukan, <laughs> ini kan ini bisa, bisa, bisa. bisa. <laughs> Oh Buk Nabila cepetan. Itu. Nabila Aroh, cepetan. Di sana buat bunuh diri. <tuk> apa jauh? Apa lagi ya? Apa lagi ya? Apa lagi ya? Nabila cepetan. Mana Jakarta, uh, Jam Gadang, uh, Sumatera Barat, terus apa Tid. lagi ya? Medan. Uh, Medan Oras. Apa? Medan lanjutin. Oras. Ya, cepetan. Ayo cepetan. Di Bali ada apa? Kayak gitu cepetan. Bentar. Surabaya ada apa? Cepetan. Ya Allah, cepetan lebih sekali lagi mikir. di Bali ada uh, pantai itu <laughs> pantai apa? Kuta, apa kuta apa kuta apa namanya kuta Raja? A yang dikurangin jadi tiga. Oh, tadi kan oh, lima, lima. Ya. jadi ya, tiga Berarti aja. Lima kebanyakan. Eh gue jadi PA juga ya di sini. <laughs> Ikutan ya. Aduh, bintang tamunya ini apa aura auranya ya? udah merasuk ke dalam semangat. ya. lagi apa ya? Oke, sebutkan tiga aja ya kalau lima Mo kebanyakan ya. Monas Jakarta, Jamgadang, Sumatera Barat, terus Makassar, Pantai Losari. Yeah. <laughs> punya Meli keok juga. Aku jawab tiga pertanyaan loh. Sabar ya, ya Mel. Tapi, tapi kan ini tuh lebih gede. Tadi pertanyaannya iya, tuh. Dan lebih kitanya gede. juga sampai uh, bingung mau jawab apa kan? Sabar ya. <laughs> krik, krik Uh seru banget kan gamesnya teman-teman yang di rumah seru. Seru Tara. banget pastinya. Tenang abis gini kita masih ada game selanjutnya. Mm -hmm. Tapi kita bakal lanjutin ngobrolnya dulu ya teman-teman. Masih penasaran gak? Penasaran? Gimana, gimana dulunya? Dulu... <laughs> Coba Meli kayak gitu. Apa? Dulu... Oh, bisa dia. Kedah kita bilang Aduh, enggak. Oh, oh, jangan, iya, iya. jangan, jangan, jangan. Teman-teman uh, uh. di rumah masih pada penasaran, sekarang aku mau kepoin lagi nih ya kan perjalanan Nabila dan juga Meli sebelum jadi seperti sekarang ini. Itu gimana sih Nabila duluan? Hmm. Uh, perjalanan dari sebelum apa sebelum ikut audisi uh, perjalanannya ya dulu aku mungkin sama kayak teman-teman yang lain adalah salah satu penyanyi di uh, kampung aku di Aceh di Takengon gitu dan uh, sambil sekolah juga jadi sering ikut lomba dan lain-lainnya semuanya aku ikutin karena memang suka banget sama seni gitu mm -hmm. jadi semuanya ikutin nyanyi Uh, nari, uh, puisi, apa semua diikutinya selagi itu aku bisa gitu dan Alhamdulillahnya langsung Waktu itu diberi kepercayaan <tuh> jadi perwakilan LIDA 2018 uh, Dan sampai top 5 dan Alhamdulillah sampai sekarang masih diberi kesempatan sama Indosiar uh, Untuk terus masih bisa tampil terus ikut di acara-acaranya Indosiar dan main FTP juga Salah so, satu ini juga ya. so, Bener. Apa sih yang membuat Nabila itu pengen banget jadi penyanyi dangdut loh? Dari Aceh kan? Iya. Apa coba? Apa gitu um, yang bikin kamu tuh pengen jadi penyanyi dangdut banget gitu? Mungkin salah satunya dangdut tuh udah jadi jiwa kali ya. Uh. Karena kan... Uh, <laughs> berat nih ya, berat. Jiwa loh, jiwa. jiwa. Oh, okay. tuh? Karena memang keluarga orang tua dari kecil suka sama dangdut. Juga diajarin oh, oh. gitu loh. Jadi udah terbiasa. <laughs> Terus memang yang paling memotivasinya tuh awalnya ngelihat Kalesti jadi kayak oh. oh my god ada generasi muda gitu kan betul, e, jarang betul. kan biasanya anak muda yang maksudnya nyanyi nyanyi dangdut walaupun sebenarnya banyak tapi banyak mm. yang gengsi gitu loh mimo betul betul, betul betul di kalangan aku tuh waktu itu anak remaja ya banyak yang gengsi padahal sama-sama suka dangdut tapi gengsi gitu oh, padahal okay. ya sama aja terus aku ngelihat Kalesti aku kayak termotivasi gitu lah oke okay? berarti uh, aku juga insyaallah harus bisa jadi penyanyi dangdut muda yang menginspirasi banyak orang menunjukkan kalau dangdut itu uh, bukan hanya untuk kalangan orang tua aja Betul. gitu loh karena generasi milenial hmm, juga bener. ya apalagi sekarang kan makin best ya dangdut alhamdulillahnya alhamdulillah. gitu seneng banget sih sekarang okay. alhamdulillah bisa menjadi salah satu penyanyi dangdut muda Wuh. Be. Sepuk tangan lagi biar seru. Uhuh. <laughs> Oke, okay, pertanyaan untuk Meli. Sebelum kamu ikutan audisi ini, apa sih kesibukannya Meli? Kalau di rumah tuh apa kesibukannya sebelum ikut audisi? Kalau Meli sendiri kesibukan Meli sebelum mengikuti audisi lida 2020 ini mungkin sama ya nyanyi dari panggung ke panggung. Oh udah aktif nyanyi. Berarti Alhamdulillah ya. aku dari kelas 5 SD kak. Eko eh, kak sih? Enggak apa-apa. enggak apa-apa. Daripada dedek nanti ya. <laughs> Mimo uh, sering dari panggung ke panggung dari waktu kelas 5 SD. Nah dari situ Meli udah mulai kayak awalnya Meli tuh nggak nyanyi dangdut tapi Meli mengikuti kayak kompetisi di sekolah, oh. lomba persekolahan gitu kan. Berarti kamu juara lomba terus di sekolahan alhamdulillah, ya? Alhamdulillah, aku waktu itu di kabupaten juara satu. Best. Tapi waktu tingkat provinsi aku juara dua. Tapi alhamdulillah ya perjuangan juga. Sama aku juga nah. dulu begitu suka ikut-ikut lomba sekolah. Iya. Makanya. Nah, terus Karena aku pamer juga gitu loh. Memu. tadi aku lupa pamer. Gimana iya, iya, sih? Iya, iya, sabar ya. <laughs> Padahal nanti ada sesi pamernya sendiri namanya. Oh, gitu. Ya. Oh, iya, iya. Ini blom, Sekarang waktunya aku yang pamer iya. ya. Ah, ayo pamer oh, Meli, ayo ayo. Silakan Meli, pamerkan. Terus waktu dari situ tuh mau kenaikan kelas ke kelas 6 SD, di situ Meli uh, disuruh nyanyi lagu, tapi hiburan dangdut kan. Oh. Meli nyoba perdana Meli nyanyi lagu dangdut tuh lagu apa coba? Kejora. Lagu Kejora, oh. lagu Kejora terus Payung Hitam sama wow. Zainal. Lagu-lagu yang pernah Teh Lesti bawain waktu beliau di ds 1 Karena Meli juga taunya lagu dangdut dari beliau, mm -hmm. tahu single beliau pertama. Dari situlah Meli kayak suka dari panggung ke panggung diajak sama pemain organ yang waktu itu lomba bareng Meli juga. Dari situ kesibukan Meli terus biarpun honornya nggak seberapa, mm -hmm. setidaknya Meli dapat pengalaman <coughs> untuk ya, betul, bisa Meli jadikan buat nantinya dijadikan modal buat nantinya Meli udah menjadi seorang yang sukses alhamdulillah dan sekarang oh, udah sukses yes. ah, sekarang yes. udah sukses nah kalau misalkan kalian itu ada kesempatan untuk berkolaborasi nih mm -hmm. ya kan kalian pengen banget berkolaborasi dengan siapa sih aku siapa dulu oke okay, Meli Telesti Lesti kenapa alasannya karena uh, belum pernah Oh, iya. Sama Karara, Alhamdulillah Meli dikasih kesempatan sama Indosiar uh -huh. Karena waktu itu kompetisi, uh -huh. Alhamdulillah dua sama Karara dua kali, Alhamdulillah seneng banget Terus sama Papa Vildan, Alhamdulillah sudah juga waktu Meli Grand Final sama beliau Tinggal sama Teteh Lesti, mudah-mudahan nanti Meli bisa dapat kesempatan buat berkolaborasi bareng beliau Amin, Amin. sebentar lagi kok Amin, <laughs> kalau dari Nabila? Nabila, uh, banyak sih sebenarnya Mimo, tapi yang paling Uh, kita sebagai penyanyi dangdut pastinya semuanya ya kalau menurut aku <laughs> pengen bisa kolaborasi sama raja dangdut Bapak hajir al gitu amin, amin. Amin, amin karena menurut nabila pak haji itu kan lagunya semuanya kayak ya dia berdakwah sambil bermusik gitu ingin nabila tuh ingin kayak mencontoh beliau gitu loh kita menyampaikan uh, sesuatu yang baik itu lewat musik betul nih ya banget deh kalian Nah kalau kalian e, misalkan nih kalian bikin konser ya kan kalian disuruh bikin konser kalian akan eh e, apa namanya pengennya tuh di Indonesia atau di luar negeri nih konsernya kalau atau di kampung halaman sendiri atau di mana gitu kalau bisa dua-duanya ya satu Semua. aja dong dipilih <tuk> 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 Semua. Ya. <tuk> lumayan <tuk> kan lumayan ya <tuk> jakar eh uh, <Jako>, jakarta <tuk> sih Indonesia sama luar negeri gitu ya mudah-mudahan aja dulu, mana dulu yang diduluin mana dulu kalau misalkan dikasih kesempatan untuk Uh, buat konser. Bikin konser nih, wow. Mungkin uh. kalau buat awal-awal nggak -awal apa-apa Indonesia dulu. Nanti oh. Indonesia bisa dijadikan pengalaman nanti buat Meli luar negeri. Amin. Amin. Nah, Tetap ya, luar negeri pengennya ya. Kalau uh, luar negerinya di mana? Coba yeah. sebutin yeah. ya. Disana, disana. Di Cianjur. <laughs> Turki ya. Turki. Hmm. Turunan kidul. <laughs> Beneran yang kalau misalkan pilih luar negeri tuh kalian sebutin negara mana yang pengen kalian konser. Um, aku mungkin kalau aku luar negeri ya mungkin Malaysia, oh, Malaysia. kenapa <laughs> kenapa karena mungkin aku aku suka Melayu kan aku nah. salah satunya dari Aceh kan Aceh agak melayu Melayuan gitu ya, kan betul. jadi menurut aku banyak juga sih di Malaysia yang pecinta dangdut pastinya gitu jadi pengen lah di Malaysia, pertama nih ya, yang pertama, pertama gitu. berarti, dan kalau aku mau ditanya, itu aku mau ditanya, Mimo, oh iya, iya, mau ditanya juga oh, di sini ini ya ternyata udah kayak anak sendiri, gue uh. ini ya. Ah, mau konser di mana, sayang? Kalau misalkan kamu dikasih disuruh pilih di ya, iya. Kalau untuk pertama, aku pengennya konser di daerah aku sendiri gitu, kayak sekalian mengucapkan terima kasih gitu loh sama orang daerah aku yang udah. Uh, pastinya banyak lah ya yang berjuang oh, untuk ngedukung ya. aku, nge-support aku <laughs> sampai alhamdulillah bisa jadi Nabila yang sekarang gitu. Luar negerinya mana? Belum dijawab. jawab tuh. Jangan India. Oh, India. Aduh, aku suka... India. Oh. Hmm. Ah. Kamu suka India. Emang kamu suka lagu-lagu India ya? Suka. suka. Biarpun aku nggak tahu semuanya. Uh, uh, ayo, ayo, aku ayo, tahu ayo ayo ayo. Yang di sini sama yang di rumah pengen banget loh denger Melly nyanyi lagu India. Coba yuk, cus. Aduh aku nyanyi laguin dia nih. Iya dia dong. Ha ah, mumpung di sini kan udah dibayar juga ya kan? Kita gitu, nyanyi. Enggak <laughs> mau rugi host-nya. Oh, ya okay. nyanyiinnya tuh kayak kayak gimana gitu ya. A -a, Nggak apa-apa iya. lah, nanti aku kok apa? Jadi host. Oh iya. Assalamualaikum. <laughs> Mimo ditikung, TikTok Mimo. Mohon maaf baru pertama. Nanti Mimo masa jadi bintang tamunya Mimo. <laughs> oh iya 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 oh, itu mah. Ya, ya, ya. Oh ya. Nggak tahu aku nih antara pinter mah bego gue ya. <laughs> ucapan atau doa eh, <tie> ah. jangan dong amit 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 oke okay. gimana Meli pengen ke India Nyanyi, nyanyi oh, nyanyi uh -uh, nyanyinya gimana Indianya tuh yuk nazar jo teri lagi medivani ho gai divani 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 ho gai मशहूर मेरे ईश्क की कहानी हो गई जो जगने न मानी तो मैंने बितानी कहा थी मेरे को कहा चली आई <laughs> मसी मजाना मस्वानी oh, मस्तानी हो गई Oh, kayaknya Nabila kayak gimana gitu ya gue juga bisa loh sebenarnya kayak Meli enggak, enggak, enggak. kayak gini tuh Meli apaan sih gitu doang Astagfirullahaladzim gitu. Jengba. ya, kayak tatapannya tuh kayak seperti itu jadi kayaknya, tolong dong Nabila coba mimo, imba, orang, kompor banget sih Mimo ini baru Mimo ini mah oh, cepetan yuk tugas Mimo itu ngomporin orang gitu oh, ya aku lagi Melayu karena aku tadi kan pilihnya Malaysia gitu katanya jadi Nabila milihnya Melayu bukan ini ya bukan India ya disuruhnya gitu okay. Jujur banget ya anaknya Si Nabila oh, iya? juga pengen uh, mempersembahkan lagu Melayu yang terbaik, yang Nabila bisa buat penonton semua yang ada di rumah. Apa oh, ya lagu si Melayu, melayu silakan, apa sayang. ya? Bingung aku. Di ujung sana tempat bunga melun. Beneran aku nyanyi Melayu kayak, mungkin Melayu orang dengar dengar aku nyanyi Melayu udah sering kali. Memo. Terus maunya nyanyi apa? Nyanyi apa ya? Saya juga bingung ya nyanyi apa ya? Gak apa-apa Melayu aja. Apa ya? Cindailah manang... Oh, tuh kan Meli lagi, Cidu. emang Meli tuh best duet, duet, duet. banget gitu. Kayak gak suka banget kalau Nabila tuh pengen pamer gitu. Astagfirullah. <laughs> Ini hostnya anu banget ya. Kompor hok. <laughs> Makanya ayo cepetan aku pengen denger kamu nyanyi lagu Melayu. Cepetan dong sayang itu tadi aja kali ya nggak apa-apa cinta ya, apa-apa itu udah enak cindailah mana tidak berhias jalinnya lalu rentas seberibu bagailah mana hendak berhias cermin kuretas seribu Jangan lupa undang ya, undang ya, undang ya. Hubungi manajer <laughs> saya. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya buat kalian nih, ganti gantian ya. Oh ya, jawabnya uh -huh. ganti gantian uh -huh. ya, jangan uh -huh. berebut, ya. <laughs> uh -uh. Jadi gimana reaksi keluarga Meli dulu nih pas tahu Meli ikutan audisi Lida? Ya seneng, karena uh, waktu itu memang gak boleh banyak tahu dulu kan. Alhamdulillahnya kan waktu itu juga yang nyuruh Mama sama Bapak. Kalau Mama sama Bapak memang udah tahu dari awal oh, karena jadi memang. izin dulu ya. Karena mereka yang nyuruh juga ah, terus tahu ikut nih, audisi. Mama, Meli lolos. Gimana mereka nangis Ih, atau apa? Mereka sampai ya Allah sujud syukur, hmm. Alhamdulillah doa mama dikabulkan hmm. katanya. Mudah-mudahan ini awal yang baik buat kedepannya dan bisa uh, mengikuti jejak senior-senior nanti di sananya. Hmm. Terutama Telesti yang memang berasal dari Cianjur Cipang. juga kata mama. Jadi uh, Alhamdulillah re reaksi keluarga maupun masyarakat dari Cianjur positif semuanya, bukan positif Covid ya, mohon maaf, <laughs> nah, <setelah laughs> alhamdulillah uh, positif semuanya, uh -huh. baik, dan alhamdulillah mendukung juga berkat doa dari mereka juga kan Meli bisa selalu menampilkan yang terbaik di lidah, selama di lidah dan bisa ngasih yang terbaik juga buat masyarakat Indonesia karena dukungan dari beliau juga Bes, nah. kalau dari Nabila, apa reaksi orang tua ketika Nabila pulang, aku lolos gitu, hmm. apa reaksinya kayak gimana? Pastinya sama sih, kurang lebihnya Pasti lah, karena memang udah cita-cita dari kecil juga Orang tua sang mendukung juga, alhamdulillahnya seneng gitu, bersyukur Dan selalu ngingetin, uh, jangan lupa terus latihan, belajar terus, jangan cepat puas hati, gitu-gitu sih Mimo Ini aku Walaupun apa? pasti, ha? karena mungkin dari Aceh ya, Aha. yang hujat juga banyak, karena kan Ibaratnya, lo berhijab kok nyanyi dangdut oh. gitu. Padahal kan enggak semua penyanyi dangdut ya, betul, harus gimana-gimana banget betul, gitu betul, ya. Yang betul, pasti, betul. kita harus ngeluarin ya, itu yang pasti nyanyiannya, suaranya Betul. gitu. Walaupun ah, banyak gayangannya kayak saya ya. Eh, dan Mimo memang kontennya begitu. Oh, iya, iya. iya. Aku selipin sedikit nih apa waktu tuh? audisi di antara mesti apa pacar bukan, pacar bukan? Enggak. Kakak, kakak oh, pak. sama mama. Oh, sama mama. Hmm, Oke, kakak. memang keluarga emang selalu support ya. Betul Sampai sama keluarga. Allah. Wah, tuh aku jadi ngerasa lebih deket sama mereka berdua nih. Gimana teman-teman di rumah? Pasti jadi lebih banyak tahu lagi kan tentang mereka kisah sukses dari artis Lida. Bisa tambah sukses lagi kalau kalian nyobain mie sukses isi dua. Apalagi sekarang ada varian baru, loh! Rasa ayam kremes yang bikin sensasi makan semakin nikmat. Mie sukses itu. Bumbunya lengkap dan pas untuk mie yang isinya dua serta taburan kremesnya spesial dan berlimpah. Kremesnya kres kres. kres keras banget bikin gemes. Makan mie sukses isi dua goreng ayam kremes bisa bikin jadi sukses karena harganya hemat, porsinya banyak dan rasanya enak. Nah, selain ada mie sukses goreng ayam kremes, kalian harus cobain juga varian lainnya dari mie sukses isi dua. Ada mie sukses goreng ayam kecap, mie sukses kuah aram kare ayam, mie sukses kuah ayam bawang, dan juga mie sukses kuah sotomi. Jadi tunggu apa lagi? Udah paling pas deh ya sambil nonton Ngobras Lida 2021 kalian di rumah ditemenin sama Miss Sukses isi dua yang belum cobain selesai acara ini langsung yuk buruan beli terus nikmatin mie sukses isi nya ya mie sukses isi dua rasanya sukses lapernya beres coba kalian berdua mie sukses isi dua Rasanya sukses lapernya beres Lip sing. oh lip oke, okay, baiklah. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat kita semua yang ada di sini Kata Mimo, ini anak dua-dua kok ngeselin ya gitu ya hmm, hmm, Kata Mimo uh, Iya ya Agak ngeselin tapi aku sayang gimana dong oh, sayang, oh, oh, oh. sayang Jatuh dan... Pasti teman-teman udah pernah ngerasain nyobain mie sukses isi 2 kan ya? kermesnya aduh, bikin Aku pernah kermes dong. banget pokoknya. Pernah? Pernah, sering. Sering. Hmm, hmm, sering. Hmm. sering. Oke, okay, nah. Jadi nih teman-teman, minggu lalu dari Mie Sukses Isi 2 bikin kompetisi karaoke sukses. Hmm, kali ini kita akan hadirkan pemenangnya dari karaoke sukses. Siapakah jagoannya? Which Tunggu dulu, kita uh, sebelum panggilkan orangnya, kita akan datengin. Uh, kita akan lihat dulu nih hasil video karaoke suksesnya. Oke, okay, silahkan. Braw, braw. Okay, sukses. Ya apa? Nah, Mirsamana iya lo. Oh. ini dia pemenang karaoke sukses. Sulastri. Mana di orangnya sebelah? Oh, uh, best. Oh, Cantik sekali. Halo sayang. Ya, halo. Halo. Ya. Halo Sulastri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Coba kenalin diri dulu dong, ke Nabila dan juga Meli dan teman-teman yang ada di rumah. Iye, iye. Halo. Iya, halo. Kenalkan dulu, di, halo uh, kenalkan diri dulu ya? sayang. Ya, halo semuanya. Aku Sulastri dari Bandung Barat, pemenang ya. karaoke sukses dari Bandung loh dari Bandung Mel oh. janjian tetangga Mel iya deketan ya Mel nih. deketan lah aku Cianjur nih ya, sama Su Kak Meli mah deket oh deket <laughs> tuh. emang kan? Cianjur tuh suaranya enak-enak ya kayaknya oh. ya oh. Hmm. lebih <laughs> cantik Sulast ya iya Sulastri ya kamu kan pemenang karaoke sukses nih Iya Kak nah gimana perasaannya nih pas tahu kamu menang eh, Alhamdulillah seneng banget soalnya ikutannya juga iseng-iseng gitu loh. Lihat info ada karaoke sukses, ya udah ikut aja gitu. Tahu-tahu menang, alhamdulillah banget. Iseng-iseng berhadiah ini, Mas. Iseng-iseng berhadiah <laughs> loh. Ini padahal iseng-iseng doang lo ya. Em. <laughs> Gimana kalau misalkan waktu, serius? Gitu tidak kita mau lewat ya Wih, bisa Wih, jadi juara lagi. satu juga, Wuh, best juara lagi dari Cianjur Wih, ya kan, berarti Amin. tiga kali berarti. Yeah. <laughs> Tadi kan kita juga udah lihat nih hasil video karaoke sukses kamu kan Sulastri. Yeah. Nah yeah, coba kak. dong kamu nyanyiin lagi sedikit aja biar kita yang di sini dan yang di rumah bisa lihat secara langsung ini loh orangnya tuh yang nyanyi tuh. boleh iya yeah, silakan sayang. Oh, mie sukses isi dua harga hemat dapat dua banyak variannya. Udah segitu Udah aja, iya segitu, aja. segitu doang. Lagi oh, dong, lagi-lagi lagi nambah lagi. Kita mau nambah lagi, cepetan sekali lagi coba. Oh, mie sukses isi dua harga hemat dapat dua. Banyak variannya. Uh. uh, uh waw, best, best, best banget. Suaranya enak ya. Suaranya enak. Pantas aja dia kepilih jadi pemenang Betul. karaoke sukses. Nah, uh, Sulastri kasih tahu dong caranya ikutan karaoke sukses tuh seperti apa sih? Cara untuk ikutan karaoke sukses apa sayang gimana? Gimana Kak? cara untuk ikutan karaoke sukses seperti apa kasih tahu teman-teman yang lain barangkali ada yang mau ikut karaoke sukses gitu halo kak Sulastri Sulastri Tapi kamu masih ada, ada. Sulastri halo, halo. Ada. ini FTV, FTV banget ya oh, ibu ini mah lancar ini mah lancar iya gimana caranya sayang bisa ikutan apa namanya biar teman-teman di rumah tuh tahu caranya ikutan uh, karaoke sukses tuh seperti apa gitu oh caranya caranya iya. gampang banget cukup follow instagram indosiar sama Sukses id di situ nanti ada filter karaoke sukses pakai aja filternya langsung karaokean Wah, wow, wow. udah banget. Udah banget. Wow. Kalau gitu aku kemarin yang ikutan biar dapat hadiah. Heeh, uh, uh, Meli, enggak <laughs> boleh gitu. Iya, <laughs> Meli mah hadiah terus ya. <laughs> Oke. Okay. Terus habis ini kayaknya aku mau ngajakin kalian semuanya untuk main games lagi nih bertiga ini lagi. Bertiga kita main games ya. Iya, Tapi bener. tunggu dulu, gimana pendapatnya Meli sama Nabila nih tentang

Ya, terus siapa tahu kan rezeki ya Mimo ya. ya ini juga dia iseng-iseng loh tapi uh -uh. dia bisa juara. Bagus. Yang penting berlatih best banget, terus. Best, oh. banget. best, best kan. banget. Jadi nggak ada kurangnya ya. Emang cocok pantas jadi juara ya. ya? Betul. Best banget. Tuh kan penonton. Jadi di masa pandemi kayak gini tuh masih bisa kita tuh masih bisa seru-seruan gitu. Ya. Bisa tetap beraktivitas hmm. dan berkarya yang positif ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Amin. Sampai bertemu lagi ya Sulastri. Mana dia sayangku? Nah, Sulastri. Sulastri. See you next time. Nah, tadi kan uh, kita udah bahas tentang Sulastri nih. Udah bahas suaranya bagus banget. Memang cocok jadi juara. Ya. Udah mau lanjut lagi nggak untuk main games? Hmm, aku sih mau karena tadi aku menang ya. Oh, gitu. Jadi, <laughs> kayak aku juga mau sih. Aku tidak pernah menyerah oh. untuk terus melakukan. Best hal -hal banget, ini. Cakep, boleh tuh, boleh tuh, kata-katanya tuh. Oke, baiklah, udah siap. Kalian siap. insya Allah udah. Ini mainnya gamenya berdua apa? Bertiga ya, berdua. Oh mau oh, ikutan sebenarnya ah, aku tuh sebenarnya mau ikutan tapi kayaknya aku bakal menang jadi nggak usah ya hmm. jadi oh kalian gitu. aja sombong di awal tuh biasanya kalah di akhir ya <laughs> yang penting sombong dulu <laughs> Oke okay, kita kuisnya uh, kayak begini nih kuisnya gamesnya kalian harus menebak judul lagu nih bakal aku sebutin nanti tuh lagunya nah kira-kira lagu itu judulnya apa aku bakal bacain oke. tapi aku nggak akan nyanyiin ya Judulnya okay. aja apa sama penciptanya? Judulnya Mimong. aja, penciptanya. Judulnya, judulnya aja, aja. ya. Oke, okay, siap. Judulnya <laughs> iya. aja. Mempermudah urusan orang lain itu pahala ya. Oh, terima oh, kasih Mimo. Aja Mimo itu paling ngerti gitu ya kebutuhan kita di sini. Siap. Ah, Insya Allah. Rebutan ya. Tangannya diangkat ke atas. <laughs> Bukan nanti kalau udah tahu. <laughs> oh, nanti. <laughs> Oke. Okay. Lagu yang pertama. <coughs> Kau taburkan sejuta Pesona dirimu tak dapat kulupakan, kau sirami bersemilah cinta bunga pun kini mekarlah sudah. Aduh aku tahu aku, aku tahu. Aku tahu tapi ulang Mimo, eh ulang dong Mimo. Ah diulang? Nggak apa-apa kan? Ulang diulang? Ga? Diulang nih? Ulang, tapi nggak boleh nyanyi ya? Ya enggak nggak nyanyi. Oke okay. mm. tetap ya aku tetap ngomong ya. ya. Emang aku tuh tujuannya untuk untuk kalian gak ini Ih, gak aku bisa. tahu liriknya tapi kau taburkan sejuta pesona dirimu tak dapat kulupakan kau sirami bersemilah cinta bunga pun kini mekarlah sudah nah, lama ya bunga pun kini Ih, gampang banget itu cepetan lima detik lima, is gak ada ini hitung hitungan empat, ayo ah, cepetan, ya kok Meli kok kita jangan teriak bro oh, gini Mel, aku, aku, aku. oke okay, apa? apa? apa mandi madu bukan, eh, apa yang pasti, bentar bentar bentar, mm -hmm. eh, mandi madu, Meli kamu bener, oh, bener. Bener. oh bener. Gitu dia bilang langsung baru kebayang dong kau terbarukan oh, okay. oh jadi yang nebak ini yang nyanyi Nabila ya iya. gitu aja bagi dua dong <laughs> oke okay, untuk lagu kedua siapkah saya? siap saya Insya Allah. Nabila ayo dong jangan mau ini. kalah kamu Allah aku, aku tahu, tahu kamu tuh cerdas banget gitu Wah, aku cerdas cemerlang <laughs> di sini cerdas cermat oke okay. lagu berikutnya ini kalau nggak bisa keterlaluan nih aduh aku, oh my god oke 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 aku tahu belum. Ku berhayal angankan dirimu seakan hadir di sini. Temaniku oh. memelukmu indah dalam belai kasih sayang. Ah, uh ah, -uh, gimana? Ya Allah. Oh, kejar, Aku, Aku, kejara. nyanyi nyanyi mulu ya, yeah. yeah, yeah. yeah, 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 yeah. sampai durasi over gara-gara nyanyi mulu. Oh. Oh. <laughs> Oke, okay, lagu selin, eh, selanjutnya. Selanjutnya yeah. ya, mau ke pleset ini. Namun dirimu tak mengerti, ku bawakan segenggam cinta. Namun kau meminta diriku membawakan bulan ke pangkuanmu. Aduh aku. Ya, ini? Ya, tahu ini e iya tahu eh namun dirimu tak mau mengerti kubawakan segenggam cinta namun kau meminta diriku membawa -kan. sumpah aku tahu sumpah aku Pulang bulan kupang <tuk> ku Udah, enggak enggak. diem <tuk> terus kalau gue diem siapa yang bawain acara ya allah ini anak berdua ya udah bener Hah, kalian ngapain telepati apa ulang-ulang mimu jatuh Jatuh bangun bukan? Meli benar banget, uh, best! Best, 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 best. bes 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 satu nih memang. Dan lagu selanjutnya, ayo Nabila, semangat ya, Nabila. Ya, Mimo. Ini poinnya hmm. besar nih terakhir. Ada apa -apa pertanyaan lagi Mima Ada A satu lagi pertanyaan, tapi ini poinnya paling gede. Oh ini, oh, menjawab okay. semuanya nih ya. Siap? Siap. Muka pucat huh? karena darah berkurang Aku!

Begadang jangan begak, nah, oh, ya. kalau tiada, tiada artinya, tanpa teng, begadang oh. boleh saja kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang, hey! Asyik kalau tiada, tiada artinya, Asyik begadang asik. boleh saja. banget ya kita iya, ya harus ya, harus pada jago-jago semuanya nih nyanyinya kita Teri kan penyanyi dangdut oh iya juga sih penyanyi dangdut kalau saya penyanyi apa ya kalian <laughs> tadi Nihidung, kalian dat tadi kalian nyanyi tuh mm -hmm. aku tuh ngerasa minder gitu loh guys ngerti nggak sih enggak juga Mimo enggak gitu aku juga aku tuh ngerasa ya udah deh nggak apa-apa <laughs> oh, sabar ya Mima. aduh tangan okay. aku free Kenapa? Soalnya tadi tepuk tangan ke yeah, oh, kita kencang. Saking semangatnya kita. Iya. Yeah. Gimana guys, guys? <tik> Yang di rumah juga semangat, guys. Iya. <tik> nah, tadi... Yang di rumah mana suaranya? Hoa, ah Gak ada ya. Oke, okay, tadi di awal kita udah ngobrol bareng Nabila dan juga Meli Lida. Mulai dari pengalaman hidupnya, tuh. sampai juga ke karirnya. Tuh. Semoga ini semua dapat menjadi inspirasi positif amin. buat kita semuanya ya, teman-teman ya. Amin. Amin, amin, amin. Gak berasa udah ada di penghujung acara, Meli sama oh. Nabila. Kok cepet banget sih, Mimo? Iya, ya, harusnya ditambahin waktunya. Mimo, tuh. Mimo, 2 Mimo, Mimo, Mimo. jam seharian gitu boleh? kita mau yang agak panjang itu iya nggak apa-apa yang penting kan nanti ada masuk lagi masuk lagi Oh iye, iya iya ah, mudah-mudahan ah, ya amin. ya nah, kode keras iya iya keras banget kita <laughs> kita udah ngobrol <laughs> asyik selama satu jam lebih udah kenal lebih dekat dengan Nabila dan juga Meli aku seneng banget aku sampaikan terima kasih juga dan mohon maaf ya sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata ya terima Biar kasih Nabila. juga Mimo dia ya, buat teman-teman di rumah juga maaf-maaf kalau ada salah-salah kata ya. Iya, yeah, iya yeah, yang di rumah ngangguk dulu. Iya. Yeah. <laughs> semoga kita bisa berkumpul lagi di acara seperti ini di lain kesempatan. Amin. Terima kasih juga buat kalian berdua si cantik-cantik ini udah mau hadir kasih, dan memeriahkan ngobras lida 2021 sore hari ini. Nah, aku senang banget kita udah ngobrol ya tadi ya, udah main game seru dan ngobrol-ngobrol uh, juga sama teman-teman di rumah nih. Terima kasih juga untuk kru-kru yang bertugas. Teman-teman semua sayang-sayangku terima Wuh, kasih. Terima kasih. Kalian semuanya jaga kesehatan ya semuanya ya sehat-sehat ya. Selamat sore semuanya, stay safe di sana. Nih yang ada di rumah stay safe semuanya. Jangan lupa untuk selalu nonton Indosiar dan mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Dan pada akhirnya kita ucapkan sampai jumpa. jumpa Terima kasih. Oke okay, kita oh, iya. kita akan uh, ini kita bertiga. Oke, okay. Miss sukses isi, isi dua. dua. Rasanya, Rasanya sukses lapernya, lapernya bareng. Ulang lagi kita nyanyi, kita nyanyi. Mi yang kompak sekali oh, lagi. Jadi kita okay, okay, rasanya okay. sukses. Oke, oke, oke. Rasanya okay. sukses. Oke. Okay. Oke, okay, siap saya okay. sayang saya aku cantik. Oke. Okay. Mi sukses isi dua. Rasanya sukses lapernya beres. Yeay, terima kasih semuanya. Terima kasih Sampai jumpa teman-teman Terima kasih, terima kasih. Kasih lo Mimo udah undang kita gitu. ke yeah, sini. Iya dong gitu saya.